Ya, inilah proses pemecahan madu kelulut Trigona Itama. Ini telur calon ratunya sudah kita dapat. Kita letakkan di kotak. Nih, lok budidaya. Nah, loknya seperti ini. Di sini ada telurnya, ada bipolennya, dan ini telur calon ratunya. Ini kita letakkan di sini. Kita tutup. Nah, seperti ini. Ini lok utamanya, kelut Trigona Itamanya. Coba kalian lihat ke dalam. Nah, itu lok Trigona Itama ini. Ini ada telur-telur. Itu telur muda, telur tua juga ada itu. Nah, ini kita seperlunya aja ini. Ini kita kembalikan karena kita sudah menemukan telur ratunya. Nah, sekarang kita taruh ini. Ini kita letakkan kembali di tutupnya, di situp, di kita tutup. Nah, kita tutup kembali. Ini habis itu sini. Nah, itu ini moncongnya. Kita minta sedikit untuk dia kenal dengan corong barunya. Nah, kita minta ya sedikit ya. Kita taruh di sini. Jadi dia kenal dengan corong barunya. Ini taruh seperti ini. Habis itu ini kita pindahkan lok awal ini. Pindahkan dulu ya. Lok ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Kita pindahkan sini aja dulu. Habis itu ini kita taruh di sini. Nah. Jadi seperti itu. Ini. Ini dia kita selamatkan. Nah. Jadi seperti itu. Kita tunggu 2-3 hari bagaimana hasilnya nanti. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share video ini agar video ini lebih berkembang lagi. Ini kita lihat apakah dia mau. Nah, seperti itu. Ini ntar kita tutup. Sekarang kita taruh ini dulu. Ini ikuti saya. Jauhkan dari yang tadi agar yang tadi masuk ke topping situ. Ini nanti cukuloninya semoga berhasil. Like, subscribe, komen, dan share agar ini lebih berkembang lagi. Dadah semuanya.